Imin penjual gorengan di Bojong Menteng Bekasi ini mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan ada kenaikan harga tahu. Informasi tersebut ia dapatkan dari perajin tahu tempat biasa ia membeli, hal tersebut menyusul lantaran adanya kenaikan harga kedelai. Pria asal Jawa Timur ini biasa membeli 3 nampan tahu yang berisi 105 butir. Satu nampannya dibanderol dengan harga Rp35.000. Kenaikan harga tahu. Udah, imbauannya gimana, Bang? Mau naiknya berapa banyak? Kurang tahu ya. Oh, belum dikasih tahu. Cuma himbauan itu berarti dalam waktu dekat ini dong? Iya. Oke. Berarti kalau misalkan harganya naik, tetap jualan atau kayak gimana, Bang? Tetap jualan. Tetap jualan. Walaupun harga naik, diperkecil gak ukurannya atau gimana? Standar, atau dinaikin harganya? Standar aja. Standar aja ya.